Penyanyi dangdut Lesti Kejora buka suara perihal nama panggilan Dede yang sudah melekat padanya semenjak dulu. Lesti Kejora mengaku dirinya mulai enggan dipanggil dengan nama panggilan Dede seperti biasa. Oleh karena itu, penyanyi berusia 22 tahun ini sedang berusaha mengurangi panggilan Dede dan kakak dengan Rizky Billar. Dede pingin sedikit-sedikit mengurangi panggilan Dede, ujar Lesti Kejora. Pasalnya, istri Rizky Billar ini khawatir dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan Dede di masa depannya. Nanti anak-anak Dede udah gede panggilnya Dede, bukan Bunda, sambung Lesti Kejora. Lesti Kejora juga khawatir Baby L dan adiknya kelak akan kebingungan dengan panggilan Dede, kakak, bunda, dan ayah. Selain itu, Lesti Kejora berharap dapat memberikan ASI secara penuh kepada Baby L selama 2 tahun ke depan. Anaknya, daya tahan tubuhnya biar lebih kuat dan lebih bagus kalau full pakai ASI, ujar Lesti. Akan tetapi, Lesti Kejora mengaku volume ASI-nya saat ini tidak sebanyak waktu awal melahirkan. Dede, alhamdulillah udah halangan. Jadi, ASI-nya udah nggak sebanyak sebelum-belumnya. Jadi, sedih aku teh. Sedangkan anaknya teh, nyusunya banyak pisan, kata Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.